Halo, balik lagi di Jamret Gaming. Hari ini gue punya kabar baik buat kalian suka main Fortnite Battle Royale. Season 2 nya udah beres. Bukan udah beres, hampir beres ya. Gue record tanggal 22, yang artinya sekitar kalau kalian lihat sebelah situ berarti ada versi 3 Dontain Update. Itu pas berbarengan dengan season 2 beres. Jadi ketika season 2 beres ini bakalan ada jeda setengah jam. Terus masuk update ini berarti 3.0. Ini sangat penting banget bro, sangat penting bro update-annya. Kenapa ntar kita bakalan lihat bro ya. Jadi benar-benar hype banget bro gue bro. Jadi mungkin pas kalian nonton ini udah ada update-annya, kalian bisa langsung cobain aja. Abis itu kita bakalan coba belajar terus bro ya untuk di season 3, semoga kita bisa lebih bagus lagi mainnya. Oke bro, apa aja update-nya kita bakalan lihat aja. Oke bro, salah satunya ini bro, kalau kalian lihat di Twitter-nya Fortnite adalah karakter baru. Kita bisa ntar dapetin kalau kalian beli Battle Pass buat dapetin ini bro ya, astronot bro. Wow, my god. Ini salah satu karakter. Kita bakalan lihat lagi bro, kita bakalan scroll ke atas. Nah, sebelah sini ada lagi yang baru bro. Nah, ini bro. Ada yang namanya, kita bakalan klik dulu sebentar. Set. Nah, oke, kita bakalan play bro ya. Ini adalah trail. Ini salah satu fitur terbaru juga. Jadi setiap kita loncat dari bus, kita bisa ngeluarin trail gitu bro, bisa bentuk api. Mungkin ntar bakalan macam-macam ya. Mungkin bintang atau pokoknya banyak banget bro. Itu salah satu yang baru juga. Jadi ntar di store-nya bro, di tokonya ada pilihan itu bro, salah satunya skydiving trail. Oh my god, nice ya. Next, kita bakalan lihat lagi ke atas ada apa lagi. Oh ini bro, ada building improvement, ntar kita bakalan bahas. Cuman sebelum itu kita lihat dulu ke atas. Kalau kalian punya yang save the world atau versi PvE-nya, ini ada juga bro. Ada kostum-kostum baru, senjata baru. Dan ini bro, yang penting bro, ih keren, handheld heavy hitter pack punch. Kita bakalan dapat senjata handheld bro ya, pistol. Tapi ini pedih banget, mungkin kayak Desert Eagle-nya gitu bro. Oh my god, suaranya mana bro? Lihat gak kalian bro, one hit bro ya, one hit untuk si kayu langsung hancur. Jadi kalau kalian diras sama orang pakai itu, tembak aja bro. Oh my god, nice banget. Gila bro ya. Oke, dan kita bakalan lihat bro, kita bakalan lihat dua lagi bro yang penting. Update-annya bro, versi 3.0 kita bakalan cek. Oke, kalau kalian lihat sebelah sini bro, Battle Pass Season 3 lebih banyak dibanding Season 2. Lihat bro ya, perbandingan bro. Season 2 outfit-nya, bajunya ya, kemarin 4, sekarang 6. Terus pickaxe-nya sama, emote-nya sama, glider-nya oke, masih sama ya. Back blinks, ini salah satu fitur yang baru, yaitu untuk di belakang bro, kayak backpack segala macam. Ntar bakalan ada juga fiturnya. Terus skydiving trails yang tadi bro, itu bakalan ada juga fiturnya. Dapat banyak bro ya, 5 terus 3 tadi. Terus loading screen, sekarang nggak itu-itu aja bro, ada yang 8 yang baru. Untuk bannernya kita nambah juga jadi 23, dan emoticonnya jadi 21. Jadi total secara keseluruhan untuk season 3 ada 76 items dibanding season 2 yang kemarin, yaitu cuman 46. Cuman katanya untuk penyelesaiannya season 2 sama 3 sama bro, waktunya antara 75 sampai 150 jam untuk dapatin semua. Jadi nggak usah khawatir ya. Terus ada battle bundles juga kalau kalian pengen plus 25 tiers. Terus nah ini bro, salah satu keunggulannya bro dibanding season 2 yaitu weekly challenge. Kemarin cuman adanya daily challenge doang, sekarang ada weekly challenge. Ya ini kelebihannya kalau nggak salah, kita bisa milih di antara 7 tiap minggunya bro ya. Dari 7 yang ada quest gitu, kita cuman perlu 4 doang diselesain, itu yang sesuai dengan gaya kita bermain gitu. Oh my god, buat dapetin bintang-bintangnya. Oke, jadi lebih enak bro ya. Jadi sekarang nggak terpaksa misalnya harus pakai sniper terus. Sedangkan kalian nggak suka kan, kalian bisa milih misalnya pakai yang senjata yang lain atau senjata yang kalian suka. Nice too. Oke, dan satu lagi bro ya, satu lagi yaitu building improvement. Jadi ini ngebangun-bangun di Fortnite-nya bro ya, cocot-cocot yang gitu. Sekarang ada kabar baik bro di versi 3 ini. Pertama yaitu turbo building. Nah sekarang biasanya kalau kita pengen ngebuat sesuatu bro, tembok segala macam, kan harus klik-klik-klik-klik gitu bro ya. Lihat kiri kanan, klik-klik-klik-klik, pegel gitu. Cuma sekarang kalian cukup klik sekali terus tekan terus, dan kalian bisa lihat kiri kanan langsung ter-ter-ter-ter langsung jadi gitu. Makanya disebutnya turbo building. Oh my god, gua gak sabar. Oke, next. Terus ini bro yang banyak dikeluhkan sama banyak orang yaitu material swapping. Kemarin-kemarin bro di season 2 ketika kita kehabisan misalnya kayu, habis aja bro, nggak bisa lagi bro, tetetetetet jadi merah terus bro. Sedangkan musuh nembakin kita terus, sedang akhirnya kita mati. Nah sekarang otomatis bro, ketika kayu kita habis langsung otomatis pindah ke misalnya ke tembok atau ke baja atau besi. Nah ini enak ya bro. Jadi sekalian turbo buildingnya cepat, ini juga bakalan langsung swap otomatis. Tapi sekali lagi ini bisa ditoggle bro ya, di optionnya. Kalau kalian nggak suka yang baru ini, kalian bisa dimatiin aja fiturnya buat tetap manual. Gue lebih suka yang ini kayaknya, ntar ya kita bakalan cobain. Nah terus ini yang ketiga, build truck stuff bro.
ini salah satu yang dinanti-nantiin orang. Kenapa? Soalnya pas ketika kita buat sesuatu di Fortnite, bro, ya, ketika ada apa namanya pohon, kadang-kadang nggak bisa, bro, keblok gitu jadi merah ya. Ada pohon, ada mobil segala macam itu nggak bisa dibangun. Nah sekarang bisa ditembusin, bro, mau batu terus mau pohon, apa vehicle tadi, bro, ya, mobil segala macam, mobil-mobilan gitu bisa ditembusin. Jadi ini benar-benar lebih apa ya? Lebih enak gitu, pokoknya intinya kalau lagi perang sama musuh kita nggak usah mikirin keblok segala macam, fokus perang sama building-building yang cepat. Jadi ini game bakalan makin cepat mainnya, bro. Siap-siap, bro, ya. Ini sekali lagi Fortnite Battle Royale makin menggila, bro. Oh my god. Ini, bro, salah satu contohnya, bro. Salah satu contohnya kita bakalan cek. Ini, bro, ya. Ini ada di optionnya, ada sebelah situ. Ada turbo building atau switcher. Tuh, sekarang di mobil sekarang kita bisa, bro, ditembusin. Atau di sini, biasanya kita mentok di sini. Cuman sekarang building bisa ditembusin. Oh my god, sampai habis ya, bro, ya. Kecuali ini udah habis nih materialnya, udah habis lagi. Oh damn son. Oke, bro, kita bakalan ntar kayaknya gue bakalan coba live streaming Fortnite, bro, ya. Belajar, bro, ya. Kita sama-sama belajar. Soalnya gue masih gak bisa banget, bro. Gimana, bro? Oke, kalau gitu kita bakalan ini, bro, gue nyobain yang namanya highlight dari Nvidia. Nah, jadi kalian cuman main aja. Ntar kalau kita nge-kill musuh atau kita mati bakalan ke-save otomatis. Jadi tanpa OBS atau segala macam kalian bisa nge-record Fortnite ini, bro. Jadi kalau kalian pengen series di Fortnite terus pengen di-upload di YouTube, kalian pastiin VGA card-nya dari Nvidia, terus nyalain fitur highlight. Jadi ntar otomatis semua 20 detik aja, bro, kalau nggak salah 20 detik semua yang kalian bunuh musuh, terus semua kalian, kalau kalian mati juga, itu bakalan ke-save otomatis. Oke, bro, kalau gitu kita bakalan lihat aja, bro, highlight yang gua cobain. Let's go. Red. Mana nih?
Prison. Jadi berat asli. Apanya? RPG-nya. Kalah gue. Waduh, ada dua lagi, ada dua ternyata.